Saya sebelumnya sebagai penjual tahu, Pak, di pasar. Sudah lama. Terus setelah pasar itu pindah, maksudnya dibangun baru, itu kan berada di lantai 2, itu pembelinya berkurang. Malah nyaris nggak ada, maksudnya 2 ember tahu itu bawa pulang. Nggak sampai habis itu. Makanya terus habis itu saya pergi ikut merantau lah, ikut kapal 2 tahun. Bisa bikin apa makanan ringan itu, mas, snack macam roti itu, ya, pakai apa brownies apa macam roti apa roti semprong, mas, istilahnya dulu. Jadi sekarang saya inisiatif bikin pulang baling, ya nantinya kan kalau di adonnya pulang baling sama donat kan sama, mas. Donat kan tinggal dikasih topping aja. Jadi itu ada juga yang dikukus yang namanya bakpao. Adonnya sama itu. Kalau pagi kan saya selain bolang baling itu saya tambahi apa namanya bakpao. Itu bolang baling sama bakpao yang sekarang lagi jalan, ya, lagi jalan. Mudah-mudahan setelah saya mendapat UMKM ini, Pak, ya, itu saya bisa lebih maju usahanya, bekal di rumah saya, kegiatan saya di hari tua. Semakin berkembang, semakin jaya itu, mas, agar apa namanya semakin bermanfaat untuk umatnya gitu.